Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada pembahasan As Sabru. Di antara amalia hati yang mesti kita miliki, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, semuanya membutuhkan ini kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan as-sabru satu di antara dua sayap bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupannya, itu antara as-sabru wasyukru. Kita membutuhkan dua perkara ini, dan ini yang akan menjadikan kehidupan seorang mukmin, kata Nabi, kehidupan yang menakjubkan, karena akan mensikapi segalanya menjadi kebaikan. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin yang semua perkaranya adalah baik. Walaysa dzaka illa lil mukmin. Dan kebaikan seperti ini tidak dimiliki oleh orang-orang selain kaum mukminin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang membuat dia longgar, senang, maka dia sikapi dengan syukur, dan itu adalah baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau menimpa kepada dia itu ad-dharra, kesempitan-kesempitan, kesulitan, hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan, sabar, dia pun sikapi dengan sabar. Fakana khairan lah, kesabaran dalam menghadapi segala macam kesulitan yang tidak menyenangkan itu baik bagi dia, sehingga sikap yang menakjubkan, yang menjadikan segala perkara dalam kehidupannya serba dalam kebaikan. Alhamdulillah, beliau katakan di sini di antaranya, falamma kana al-iman nisfain, fanisfun sabrun, fanisfun syukrun. Ketika iman itu ada dalam dua bagian, yang pertama adalah, yang separuh adalah kesabaran, yang separuhnya adalah syukur, sehingga iman menjadi utuh ketika seorang dia memiliki as-sabru wa syukru. Karena hakikan ala man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa athara sa'adataha alla yahmila hadainil aslainil azimain. Bagi orang yang mereka ingin benar-benar menginginkan, ingin bagi mereka ingin menasihati dirinya, artinya menginginkan dirinya itu serba dalam keadaan kebaikan. Nasihat iradatul khair lil mansuh, nasihat itu artinya keinginan baik terhadap orang yang dinasihati. Kalau kita menasihati diri kita, artinya kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Bagi orang, mereka menginginkan kebaikan bagi dirinya, dia mencintai kesuksesan, keselamatan, dia mengutamakan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka jangan pernah meremehkan sama sekali dua prinsip yang sangat agung ini, yaitu as sabru wa syukru wa ayyaj'ala sayrahu ilallah fi hadainil tariqaini. Hendaklah dia menjadikan perjalanan menuju Allah Ta'ala itu dengan dua hal ini, dia pandu dengan dua hal ini, sehingga perjalanan dia menuju Allah Ta'ala menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan, membahagiakan, lancar, sukses. Liyaj'alahu Allahu yawmal qiyamah ma'a khairil fariqaini, agar Allah dari kiamat kelak menjadikan kita bersama dengan sebaik-baik di antara dua kelompok. Di hari kiamat hanya ada dua kelompok, pertama adalah fil jannah, kelompok kedua fil nar. Yang dengan as-sabru wa syukru, maka mudah-mudahan seorang menjadi berbahagia, menjadi ahlul jannah, karena dengan itulah seorang menempuh ini agamanya. Kita lihat sekarang berkaitan dengan pembahasan pertama adalah as sabru, ini kesabaran. Innallaha ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yusam wa khisnan hasinan la yuhtam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesabaran ini ibarat kuda yang tidak pernah tergelincir, ibarat pedang yang tidak pernah meleset untuk nebas, ibarat prajurit yang senantiasa menang, tidak pernah terkalahkan, ibarat benteng yang kuat yang tidak pernah runtuh, yang menggambarkan tentang sesuatu yang hebat yang akan memberikan pelindungan yang kuat, yang akan menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Fawwa wa nasru, kesabaran dan pertolongan itu akhwan, syaqiqan, bagikan dua saudara yang tidak pernah bisa dipisahkan. Keduanya sesuatu yang ibaratnya saudara kembar yang mengiringi hidup seseorang. Artinya ada sabar, ada kemenangan. Kemenangan membutuhkan kesabaran. Barang siapa yang dia tidak sabar, tidak akan meraih kemenangan. Semua dalam urusan orang yang pengen sukses dalam kehidupannya mesti membutuhkan kesabaran. Urusan dunia, urusan akhirat, semuanya membutuhkan kesabaran. Bahkan ahlun nar juga, untuk meraih apa yang dia inginkan juga butuh kesabaran. Mau maling, mau zina, mau segala macam, ya kadang butuh sabar. Sabar sampai dia bisa melaksanakan apa yang dia yaitu, tapi ini ada kehancuran. Apalagi berkaitan dengan yaitu meraih kenikmatan yang hasil akhirnya kenikmatan baik dunia maupun akhirat, jelas membutuhkan yaitu kesabaran. Waqad madahallahu azza wa jal fi kitabih as-sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya telah memberikan banyak pujian berkaitan dengan orang-orang yang mereka bersabar. Di antara beberapa pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka bisa menata kehidupannya dengan mensikapi kehidupannya dengan kesabaran. Yang kalau Anda tidak sabar, semuanya berantakan. Belajar jelas membutuhkan kesabaran. Sehingga kata Imam Syafi'i bagaimana ya kawan? Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittin. Gimana? Sempurnanya gimana? Wahai saudaraku, Anda tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa 6 perkara itu, kawan? Hah? Antum udah ada orang bolak-balik kan? 1, apa? Az-zaka. 2, ah? Al-khiras, hirsun. 3, istihadun. 4, bulghatun. 5, mursyid. Yang 6, tulus zaman. Yang pertama kecerdasan. Tentu tiap kita berbeda-beda, tapi yang jelas belajar membutuhkan kecerdasan sehingga bisa memahami dengan baik, menangkap dengan baik, bisa menghafalkan. Yang kedua semangat. Ada semangat besar untuk belajar sehingga tidak lesu, tidak lungkrah, tidak loyo. Lalu ada kesungguhan, istihad. Ada kesungguhan. Dan ada bekal. Bekal materi diantaranya untuk meraih ilmu. Yang para ulama zaman dulu, bagaimana mereka menjual aset-asetnya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ada yang tinggal kemudian dari bekal yang dibawanya semuanya, tinggal baju yang menempel di tubuhnya. Yang lain udah jual. Dijualin dalam rangka untuk dia bertahan bisa belajar. Sehingga memang ada bekal, menyiapkan bekal. Tidak mengandalkan gratisan terus, tapi dia benar-benar siapkan bekal. Kemudian yaitu mursyid, pembimbing, guru yang menuntun, dan tulus zaman, waktunya panjang. Ini jelas membutuhkan kesabaran semuanya. Membutuhkan kesabaran. Tidak sabar ya berguguran di tengah jalan. Sehingga dari 50 menjadi 15, menjadi 5. Kemudian di antara pujian Allah kepada orang bersabar, wa akhbara annahu yuwaffihim ajrahum bighairi hisabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya memberikan pahala kepada yang sabar dengan pahala yang tanpa hisab. Tanpa hitungan. Kebaikan yang Allah sediakan, ikhwan, pahala yang Allah sediakan untuk orang berbuat baik, asyrah ila sabai matin dhifin ila af'afin kathirah, 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Pahala kesabaran lipatan tidak terhingga, bighairi hisabin, hitungan yang hanya Allah tahu, yang hanya Allah sendiri yang mengetahui berapa yang akan diberikan Allah kepada orang bersabar ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahalanya orang bersabar dengan pahala balasan tanpa hisab, tanpa hitungan, sehingga memiliki nilai pahala balasan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbara, yang kedua, wa akhbara annahu ma'ahum bidayati wa nasri wa fathi. Allah menghabarkan bahwa bersama orang-orang yang mereka bersabar, bersama mereka adalah hidayah Allah Ta'ala, kemudian pertolongan Allah Ta'ala, kemudian ya kemenangan yang akan mereka raih. Lihatlah, setiap kemenangan selalu mesti diiringi dengan kesabaran, termasuk hidayah. Alhamdulillah, hidayah seperti rezeki yang mesti kita sambut, kita cari, kita berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun terkadang Allah berikan hidayah dengan usaha yang sangat minimal, tapi asalnya adalah semuanya perlu untuk dicari. Orang pengen cari rezeki atau ingin dapat rezeki, ya mesti dia mencari. Yang walaupun terkadang orang mendapatkan rezeki banyak tanpa dia sangka-sangka, dengan usaha yang tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Hidayah Allah pula Allah akan berikan pada orang mereka memiliki kesungguhan. Wa man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa mereka memiliki kesungguhan untuk dia bisa berjalan di atas jalan hidayah, Allah akan kami tunjuki mereka ke jalan-jalan kami. Ini jalan-jalan Islam adalah sabil, tapi Islam memiliki cabang-cabang amalan yang sangat banyak. Lanahdiyanahum subulana, itu Allah akan tunjuki kepada amalan-amalan yang merupakan bagian cabang-cabang Islam. Dari gampangnya mewujudkan tauhid, gampangnya mewujudkan ittiba, gampangnya mewujudkan amal-amal kebaikan, salat, puasa, zakat, haji, segala macamnya. Hatinya dibuat Allah mudah, terbuka, diringankan. Ini semuanya merupakan hidayah taufik pada masing-masing amalan, dan itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesabaran. Demikian pula pertolongan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath, an-nasr wal fath." Ke pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi melalui perjuangan dakwah 23 tahun dengan segala pengorbanan yang Nabi lakukan, yang jelas dengan segala kesabaran yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dalam mengemban tugas dakwah beliau. Allah katakan, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang yang bersabar. Kebersamaan ada dua, ma'iyatullah yang ammah dan ma'iyatullah yang khasah. Ma'iyatullah yang ammah, kebersamaan Allah yang ammah, artinya kebersamaan rububiyah Allah Ta'ala. Ini Allah membersamai semua para makhluk dengan ilmunya, dengan pengawasannya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang lepas dari pengawasan Allah Ta'ala, penyertaan Allah Ta'ala. Semuanya dalam liputan Allah Ta'ala. Ini kebersamaan amah, ma'iyatullah yang amah. Adapun ma'iyatullah yang khasah, ma'iyatullah yang khusus adalah an-nasru wa ta'yid. Itu pertolongan Allah, pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan, sehingga Allah menolong, mengawasi untuk memberikan pertolongan. Ini kebersamaan Allah yang khusus, dan ini merupakan, dan ini kebersamaan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mereka beriman, orang-orang mereka memiliki amalan-amalan iman, sabar, berbuat ihsan, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin, yang mananya adalah Allah ya ini membersamai dia dalam rangka untuk meraih betul-betul kebahagiaan dunia dan akhirat. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Fadhafara sabiruna bihadzal ma'iyah bi khairi dunya wal akhirah wa fasu biha bi ni'amihi al batinah wal zahirah. Orang-orang yang bersabar dia berbahagia, beruntung dengan ma'iyatullah ini untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, dan meraih kemenangan, kebahagiaan dengan nikmat-nikmat Allah yang zahir maupun yang batin. Demikian juga beliau katakan yang ketiga, al-imamah fiddin, wa ja'ala subhanahu al-imamata fiddin manutatun bisabri wal yaqin. Allah menjadikan kepemimpinan dalam agama sehingga dia menjadi orang yang terdepan dalam agama, teladan, imam, terdepan, tokoh dalam agama itu dengan as sabru wal yakin, dengan kesabaran dan keyakinan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, para imam, ini para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka membimbing manusia dengan perkara Allah, perkara kami, dengan petunjuk Allah Ta'ala. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa faktor apa yang menjadikan seorang terangkat ke derajat imam? Karena saat mereka bersabar dan mereka dengan ayat kami yakin. Alhamdulillah, yang akan membuat agama seorang hancur adalah asyahwat wa syubhat. Ini akan membuat agama orang hancur, melorot, terjun ke bawah, sehingga dia menjadi orang terhina. Apabila dia terlilit dengan syahwat, terlilit dengan syubhat, maka hancur agama dia. Sebaliknya, yang meningkatkan dia ke derajat tinggi adalah as-sabru wal yakin. Syahwat itu dihadapi dengan apa, ikhwan? Dengan sabar atau yakin. Syahwat dihadapi dengan sabar atau yakin, as-sabru. Syubhat dihadapi dengan al-yakin. Yakin itu adalah puncak ilmu, puncaknya ilmu adalah al-yakin, keyakinan. Orang kalau sudah betul-betul berilmu, sempurna ilmunya, membuahkan keyakinan, yakin, dia tidak ragu lagi. Ilmu, apa itu ilmu, ikhwan? Apa ilmu? Idraku syai' ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya, sehingga intinya tahu persis dengan sesuatu. Orang yang berilmu tentang sesuatu nggak akan mungkin diragukan lagi. Maka yang paling tidak tertipu itu adalah para ulama, karena mengetahui tentang hakikat perkara. Yang paling tidak tertipu adalah para ulama, karena mereka paling mengetahui hakikat perkara. Fitnah yang banyak membuat tipuan-tipuan pada manusia, orang awam sering mereka hanyut dan tenggelam dalam fitnah, karena dia tidak bisa membaca dengan jelas, tidak punya ilmunya tentang perkara itu. Adapun para ulama, orang yang paling selamat dan paling bisa membaca setiap datangnya fitnah yang ada, sehingga mereka senantiasa bisa mensikapi dengan benar. Sehingga dikatakan para ulama kita, ketika fitnah datang, ulama sudah tahu bagaimana akibat akhir dari fitnah itu. Ketika fitnah sudah berlalu, kejadian sudah terjadi, orang awam baru tahu tentang fitnah tadi. Oleh karena itulah di antara kaidah di zaman fitnah, hendaknya seorang dia betul-betul bersandar, berpegang bersama dengan ulama dan ulama yang kibar, sehingga benar-benar dia akan berjalan di atas ilmu. Karena ada saat-saat yang membutuhkan ketajaman yang berkaitan dengan ketajaman ilmu yang berlebih, di antara di zaman fitnah. Sehingga mau tidak mau keselamatan kembalinya kepada ilmu, sejauh mana seorang dia yang berilmu tentang satu perkara. Syahwat itu dihadapi dengan as sabru, karena syahwat itu menggelitik perasaan, menggelitik kemauan. Kadang orang tidak bisa menahan diri, maka syahwat seperti ini, ya, baik syahwat yang dibayangkan kenikmatan, syahwat yang dibayangkan dengan kemarahan. Orang menahan marah butuh sabar nggak? Jelas sangat butuh sabar. Orang menahan keinginan bermaksiat butuh sabar nggak? Sangat butuh kesabaran. Sehingga tuntutan syahwat untuk melampiaskan segala sesuatu dengan segera itu membutuhkan kesabaran. Dia tahan, bagaimana dia bertahan di atas kebenaran. Orang berilmu tapi tidak bersabar, ya jebal-jebal terus. Walaupun dia berilmu tapi nggak bersabar, ya jebal-jebal terus dalam menghadapi segala perkara. Akhirnya nggak lulus. Akhirnya dia pun tidak naik tingkat atau tidak mencapai derajat yang tinggi. Syubhat dihadapi dengan keyakinan. Sekarang umpamanya orang digambarkan bahwa kemenangan itu seakan-akan diraih dengan cara-cara kebatilan, nggak bisa. Seorang mukmin yang yakin nggak akan terpengaruh dengan segala macam provokasi, propaganda bahwa kemenangan akan diraih dengan cara begini dan begini. Nggak, kemenangan hanya dengan tauhid dan ittiba'. Sehingga dia akan kencang dalam perkara itu, tidak akan pernah berubah, tidak akan terpengaruh dengan segala macam propaganda, kemudian provokasi, dengan segala macam kebatilan yang dibungkus dengan keibatan, kebaikan. Yakin bagaimana Allah sebab sampaikan untuk meraih sebuah kemenangan, ada jalannya, dan dia yakin itu jalannya. Tidak akan dia terpengaruh dengan provokasi macam-macam yang seakan-akan digambarkan kemenangan bisa diraih dengan cara-cara yang bukan syar'i, cara-cara yang batil. Maka ini membutuhkan keyakinan, yang keyakinan itu adalah buah daripada sempurnanya ilmu. Maka imamah fiddin itu diraih dengan as-sabru wal yakin. Wa akhbara ta'ala anna sabra khairun li ahli mu'akitan bil yamin. Allah juga mengkhabarkan bahwa kesabaran itu adalah kebaikan bagi pemiliknya, dan bahkan Allah menguatkan tentang baiknya kesabaran itu dengan sumpah, wala in sabartum, kalau kalian sabar, kalau kalian bisa bersabar, lawa khairun lisabirin, maka benar-benar sabar itu adalah baik, akibat akhirnya adalah baik bagi orang yang bersabar. Akibat akhir yang bersabar baik dalam semua perkara. Yang hidup kita ini penuh dengan masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah bermasyarakat, masalah bernegara, pengelolaan negara juga penuh dengan masalah. Kalau menghadapi segala perkaranya dengan sabar, bagaimana dia bisa menahan pahitnya perkara untuk dia tetap di atas al-haq. Ini kesabaran, maka semuanya akan selesai atau akan berakibat baik dari setiap masalah yang akan dia hadapi. Tapi kalau tidak bersabar, udah maut-maut semuanya. Semua masalah dihadapi dengan ketidaksabaran, sudah berantakan semuanya, maut semuanya, sehingga hancur-hancuran karena tidak bersabar dalam semua perkara. Wa akhbara annahu ma'as sabri wa taqwa la yadurru qaidul adwi walau kana dha taslil. Allah juga menghabarkan bahwa bersama kesabaran dan takwa, maka makar-makar musuh, walaupun dia punya kekuatan, punya kekuasaan, maka tidak akan maldorot bagi orang mereka ini bersabar, tidak akan maldorot bagi dia, tidak akan membahayakan. Karena bagi orang yang bersabar dan bertakwa, Allah yang akan campur tangan untuk menghadapi makar-makarnya para musuh. Sehingga menghadapi makar musuh itu bukan dengan membuat tandingan yang serupa dengan makar-makarnya para musuh. Para musuh makarnya hebat, sampai digambarkan Allah Ta'ala makarnya itu kayak bisa menjebol gunung. Dan makar musuh yang paling puncaknya adalah bagaimana memurtadkan kaum muslimin. La yasaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini puncak yang mereka inginkan, adalah murtadnya mukminin dari agama mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin sekali seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa nahmil khataayakum. Orang kafir akan keliling provokasi, promosi, menawarkan pada kaum mukminin, ikutilah jalan kami, ikutilah cara hidup kami yang kafir dalam semua perkara. Bahkan dia katakan, dia kasih garansi, tak tanggung dosa kalian. Kalau kan takut dosa, tak tanggung dosa kalian. Tapi kata Allah, itu dusta. Wa ma hum bihamilin min syai' innahum lakadzibun. Gak mungkin mereka akan menanggung dosanya mukminin, menanggung dosa dia sendiri sudah kaboten. Gak mungkin kuat, apalagi tambah dengan menanggung dosanya ini kaum mukminin. Mereka pendusta, kata Allah. Untuk mewujudkan itu mereka siap mendanai berapapun budget yang diinginkan. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha. Orang-orang kafir dia akan membelanjakan hartanya untuk apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Dan mereka benar-benar akan mengeluarkan hartanya untuk menghalangi manusia di jalan Allah Ta'ala. Tapi apa kata ikhwan? Kaifa takfuruna wa antum tutla alihi ayatullah wa fikum rasuluh wa mayatasim billah faqad hudiya ila sirati mustaqim. Kaifa takfurun, bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh orang-orang kafir? Wa tutla alaikum ayatullah, sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mayatasim billah, barang siapa yang dia berpegang teguh dengan tali agama Allah, berpegang teguh dengan Allah Ta'ala, maka dia benar-benar berada di atas siratal mustaqim. Untuk menghadapi makar musuh, bukan menyiapkan makar atau bukan menyiapkan semisal apa yang mereka lakukan, tapi yang paling pokok akarnya adalah benar-benar senantiasa melazimi istiqamah, berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Fokus bagaimana menghidupkan Al-Quran dan Sunnah. Allah yang akan memberikan pertolongan pada kaum mukminin, walaupun tentu persiapan-persiapan kekuatan menghadapi musuh sesuatu yang tertuntut. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan kekuatan-kekuatan kalian yang bisa menggetarkan para musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Dan kekuatan pertama adalah quwwatul iman, kekuatan iman. Ini yang disiapkan pertama kali oleh Nabi pada generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, quwwatul iman, sampai mereka betul-betul memiliki kesabaran, sampai digambarkan oleh Allah bahwa awalnya satu orang yang sabar itu bisa mengalahkan 10 orang, sehingga 100 bisa menghadapi 1000, 1 banding 10. Lalu Allah turunkan lagi kekuatan muslimin, ini 1 banding 2. Tapi asalnya orang yang bersabar saktinya itu bisa menghadapi 10 musuh dengan kesabaran mereka, dan tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang mesti dicetak atau ditanamkan dalam tarbiyah kaum muslimin, bagaimana mereka mengenal agamanya, lalu bisa bersabar di atas agamanya, sehingga bersandar totalnya betul-betul kepada Allah Ta'ala, selain dia memiliki persiapan ikhtiar secara fisik. Kemudian Allah katakan di dalam ayat ini, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Seandainya kalian mau bersabar dan senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka makar-makar para musuh itu tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Sungguhnya Allah meliputi semua apa yang kalian lakukan. Allah meliput, Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Wa allaqal falah bisabri wa taqwa. Dan Allah juga mengaitkan antara kemenangan dengan kesabaran dan takwa. Barang siapa yang dia senantiasa sabar dan bertakwa kepada Allah, dia akan meraih al-falah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah setiap kita beriman dan akan mewujudkan keimanan, dan akan terus bertahan di atas keimanan, maka itu membutuhkan kesabaran. Bahkan wasbiru wasabiru, sabarlah dan tingkatkan kesabarannya, sehingga membutuhkan kesabaran ekstra. Karena setiap iman semakin tinggi, ujiannya akan semakin berat. Yubtala rajul bihasabi dini. Orang itu akan diuji Allah sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya tipis, ujiannya tipis ringan. Agamanya berat, ujiannya berat. Sehingga mesti mempersiapkan kesabaran yang lebih besar. Warabitu, dan ribatlah. Ribat jihad, yaitu dia di medan, di perbatasan medan pertempuran, ribat, berjaga malam tetap di situ agar musuh tidak membobol pertahanan kaum muslimin, senantiasa mengawasinya. Ribat dalam ketaatan, senantiasa dia bagaimana, yaitu tetap bertahan dalam ketaatannya, jangan sampai syaitan menjebol benteng pertahanan dia dalam mentaati Allah Ta'ala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian betul-betul tuflihun, yaitu kalian memperoleh kemenangan. Wa akhbarah an mahabbati li ahli fi dzalika a'dhamat targhib lirraghibin. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kecintaannya kepada pemilik kesabaran, Allah itu memberikan targhib yang sangat besar, penyemangat yang sangat besar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar, dan kalau Allah mencintai hambanya, maka akan membuahkan hal yang sangat besar. Wa basyirus sabirin. Dan Allah juga basyara sabirin, Allah memberikan kabar gembira pula kepada orang bersabar bi salah satin dengan tiga hal. Kullun minha khairun mimma ali ahlu dunya yatahasadun. Tiga hal ini setiap satunya sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, yang orang sering hasad dalam hal dunia. Maka orang bersabar dengan tiga hal ini lebih baik semuanya dari dunia dan seisinya. Wa basyirus sabirin, dan sampaikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Ya, orang yang bersabar adalah orang apabila menimpa kepada mereka musibah, jika musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan, innalillah, kami ini milik Allah, terserah Allah apa yang akan Allah timpakan kepada saya milik Allah, saya adalah yang milik Allah, terserah Allah yang punya apa yang akan Allah timpakan kepada hamba yang dimilikinya. Tapi dengan keyakinannya, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah untuk mendapatkan janji-janji Allah bagi orang-orang yang mereka bersabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Satu, mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian Allah. Salawat Allah adalah pujian Allah bagi hambanya. Wa rahmatun, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, mereka akan mendapatkan petunjuk. Salawat, rahmat, ihtidak, petunjuk akan didapatkan orang-orang yang mereka yakni bersabar. Sehingga tiga hal ini adalah perkara-perkara besar, pujian Allah. Orang kalau dipuji Allah, maka tidak akan butuh lagi pujian manusia. Pujian manusia tidak akan mengangkat derajat dia, tidak akan menambah ke derajat dia ketika telah dipuji oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah kemarin insya Allah telah kita sampaikan, di antara orang yang mereka zuhud dengan dunia, pujian orang dan celaan orang tidak akan yaitu atau sama dalam pandangan dia. Ketika dia telah hanya berharap kepada Allah, maka rendah apa atau tidak berharga apa yang ada pada makhluk akan jatuh harganya, sehingga dia tidak mikir pujian dan celaan manusia. Tentu ini derajat jiwa yang sudah sangat tinggi. Adapun kita, bisa kita baca sendiri bagaimana berkaitan dengan pujian orang dan celaan orang. Selalu kita akan merespon dengan hal-hal yang menunjukkan kurangnya iman kita. Wa jalal faus bil jannah wan najah minan nar. Demikian pula Allah jadikan keselamatan, kebahagiaan di surga dan keselamatan di neraka itu bersama dengan orang-orang bersabar. Inni jazaituhum al-yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan sebab kesabaran mereka. Mereka adalah al-faizun, orang-orang yang berbahagia. Demikian juga Al-Quranul Karim atau ayat-ayat Allah yang ada itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang mereka bersabar dan bersyukur. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam hal itu, ini semua kejadian-kejadian yang Allah timpakan, ayat-ayat Allah, yang ayat yang kauniyah atau ayat yang matluah, ayat yang mar'iyah yang dilihat oleh manusia dengan mata telanjangnya, atau ayat yang matluah yang dibaca dengan wahyu yang Allah wahyukan pada kita. Ini hanya akan bermanfaat bagi orang mereka punya kesabaran dan bersyukur. Makanya orang-orang yang dablek yang tidak yakin dengan Allah sehingga tidak tahu tentang Allah, yang tidak bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, dari kekuasaan Allah baik yang ada di alam semesta, ayat-ayat yang Allah kirimkan termasuk musibah-musibah, gempa, erupsi Merapi, tsunami, segala macam termasuk min ayatillah. Dan alam semesta yang ada itu tidak bermanfaat bagi orang mereka tidak punya kesabaran dan sikap syukur, sehingga semuanya disikapi dengan cara-cara orang seakan tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak menumbuhkan keimanan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula keberadaan Al-Quranul Karim la yang fa', semua ayat hanya bermanfaat bagi orang mereka ada kesabaran dan sikap ini syukur. Orang yang tidak sabar seandainya beribadah kepada Allah, maka ibadahnya itu ala harfin, menggiring-menggiring, ala harfin, menggiring-menggiring. Kalau dia dapat yang menyenangkan, mantap. Kalau dia teruji dengan yang tidak menyenangkan, balik ke belakang. Dzalikal khusranul mubin, itu kerugian yang sangat besar, yang nyata, kerugian dunia dan kerugian yang di akhirat. Ini dulu ya kawan yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ini beberapa mukadimah yang berkaitan dengan itu sabar yang perlu bawakan dalam bab ini. Seperti biasanya kita sedikit murajaah. Yang pertama, di antara pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesabaran adalah Allah jadikan kesabaran dan yakin adalah sarana untuk mendapatkan derajat imamah fiddin. Bagaimana ayatnya? Bagaimana ayatnya? Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kemudian apa yang akan menghancurkan agama seseorang? Gimana? Apa? Ya, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat itu akan menghancurkan agama seorang. Sasarannya apa? Syahwat sasarannya apa? Syubhat sasarannya apa? Pak Jan. Apa? Apa tadi? Yang rusak akal apa? Syubhat. Rusaknya ilmu. Jadi apa? Rusaknya ilmu jadi bagaimana? Rusak terus jadi bagaimana, Pak? Melangkara. Tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Samar. Terus syubhat. Bagaimana? Rusaknya? Rusaknya hati, maksudnya bukan rusaknya hati itu. Gimana? Rusaknya amal, dia tidak lagi perhatian dengan amal yang benar. Pokoknya sedang mengejar kepentingan syahwat, nggak peduli dengan yaitu agama. Kemudian yang terakhir, berapa? Satu, dua, yang keempat, yang terakhir. Yang kelima, keempat, hah? Keempat. Sekarang keempat, Pak. Iya, yang keempat. Tiga hal yang akan didapatkan orang bersabar dalam ayat. Ya, barakallahu fiik. Yang terakhir, ikhwan. Sebutkan di antara ayat tentang sabar. Bebas. Ya, berkofik, ikhwan, dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.